Actually, boleh tak tanya isu tentang apa Sungai Baru Pangku Baru tu? Katanya pelepasan penduduk tak setimpal seperti dijanjikan. Mungkin Datuk boleh. Ini saya dah keluar kenyataan dalam Kamar Khas kemarin. Kamar Khas di kolom, di Parlimen kemarin saya dah berbincang panjang tentang perkara ini, bahawa pada pandangan penduduk mereka tak dapat setimpal dan sebagainya. Kita ada masalah ni sebab ada penduduk yang telah tanda tangani perkara ini, terutamanya kawasan strata ada tanda tangani, lebih daripada 67% dah tak setuju. Jadi yang ini sebagainya tak setuju. Jadi ini ada akan timbul masalah sikit sebab yang dah bersetuju tentulah rasa kecewa sebab mereka telah tunggu begitu lama. Yang tak setuju lebih kurang 24% gitu. Mereka baru. Jadi ini adalah pertikaian sikit yang harus kita selesaikan. Yang kedua, penduduk Omah Teres. Hari ini 1/3 setuju, jadi yang lain tak setuju. Ini semua bukan tak setuju pembangunan, tak setuju dengan penilaian ganti rugi. Jadi saya minta supaya KPTG dapat ditangguhkan sehingga tahun depan untuk membolehkan saya dan timbalan saya nak libat urus terus dengan pihak-pihak yang terlibat. Benda ini adalah bukan kerajaan, ini adalah swasta, pemaju dengan tuan tanah. Tapi oleh kerana dipamerkan secara terbuka begitu, maka kita campur tangan. Tapi ini bukan kawasan Kampung Baru, kena ingat ni. Ini adalah Sungai Baru, sebelah Kampung Baru.